Ya, assalamualaikum dan salam bagi anda bersama saya Raja Syamsul Zaid dalam Rutiawan jam 7 pagi ini, dan seperti biasa kami akan bawakan kepada anda perkembangan terkini dan semasa, berita-berita dari dalam dan juga luar negara, dan pastinya apa yang menarik yang terdapat di laman web astroawani.com. Dan untuk berita yang pertama ini, kita akan ke perkembangan yang berlaku di Terengganu di Pantai Timur, kerana dua beradik yang dilaporkan hilang semalam, di mana mereka berusia 6 dan juga 4 tahun, akhirnya ditemui. Mereka, kedua-dua beradik ini yang dilaporkan hilang di alur sungai Paka di Dungun, ditemui oleh pasukan mencari dan penyelamat Jabatan Bomba pada sekitar jam 9 malam tadi. Dan Muhammad Zaidani Amsyah Zaidi, 6 tahun, dan adiknya Muhammad Zaidani Amar Zaid, 4 tahun, dijumpai selamat. Dan ketika mereka dijumpai, mereka sedang berpelukan pada dan berpaut pada sebatang pokok bakau kira-kira jam 9.45 malam tadi. Dan tangisan mereka yang didengari oleh pasukan mencari dan menyelamat akhirnya menyelamatkan nyawa mereka. Mereka ditemui kira-kira jam 9 malam Selasa oleh pasukan mencari dan menyelamat. Muhammad Zaidani Amsyar Zaidi, 6 tahun, dan adiknya Muhammad Zaidani Amar Zaidi, 4 tahun, dikatakan keluar bermain di kawasan itu kira-kira jam 3 petang. Kedudukan mereka berjaya dikesan selepas pasukan mencari mendengar suara tangisan dari hutan paya bakau berkenaan. Gini, mula saya masuk dengan adik dua orang. Lepas tu saya masuk dalam tuang, dalam paya tu. Memang sunyi lah. Lepas tu saya panggil tu bunyi suara nangis dua orang. Lepas tu saya masuk tu air dalam dekat kok tu. Lepas tu suara adik masuk je lah dalam. Dia ambil dia dua orang tu. Lepas tu rasa macam mana? Alhamdulillah lah. Syukur. Jumpa. Sementara itu, pegawai Zon 2 Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Terengganu, penolong kanan penguasa bomba Muhammad Zailani Abdullah berkata, seramai 14 kekuatan dikerah ke lokasi kejadian sejurus menerima panggilan pada jam 8.08 minit malam. Kita menemui masa pada jam 9.47 minit malam, pada jarak 800 meter daripada selipar yang dijumpai, dan juga mangsa dijumpai dalam keadaan berpelukan dan juga di atas pokok, bermakna mangsa ini telah cuba untuk naik ke atas pokok lah selepas air pasang untuk selamatkan diri. Operasi mencari dan menyelamat dihentikan pada jam 10.30 malam dan mangsa dibawa ke klinik kesihatan Pakra untuk diberikan rawatan.